Ojo kan lo, besar gunung. Semua. Perang bah. Motone ngene lho. Ngantuk ya? Ngene lho, Cak. Wis srengenge lap, ngene dhek rasane nyandak kacamata, Cak. Ush. Halo YouTube, selamat datang channel Patrick Sutejo. Kali ini kita lagi ada di Batu, persiapan mau trip lagi ke Bali. Dan karena penyebutannya Batu, dan kita dari kemarin nggak pulang garasi setelah nge-trip dari ngedrop di Kediri, kita langsung menuju ke Batu dan numpang di sini. Ada yang tahu garasinya siapa? Yes, Haryo Tran. Jadi kita dari semalam tuh numpang istirahat di sini, mandi-mandi di sini, numpang nyuci juga. Tuh orang itu tampen set, ateng masih nyuci. Sekarang jam 6:30, kita persiapan meluncur menuju ke penjemputan. Penjemputnya ada di Hotel Aston Inn Batu. Ini ada lengkap nih, lengkap gak sih? 1, 2, 3, oh iya lengkap. Haryo Tran semuanya. Cece Ulof Java, ini apa nih? Thunderbolt. Ini apa sih? Apa ini namanya? Speedbird. Ini Super Fortes yang kemarin konvoy sama kita di video sebelumnya. Ini dia. Lengkap semuanya. Kita ke Batunya, ke Balinya berangkatnya jamnya agak malam ini. Mungkin nunggu pulang kantor atau gimana. Jelas rencana sih jam 8 kita take off dari lokasi penjemputan langsung menuju ke Bali. Oke, seperti apa tripnya? Pokoknya tonton terus videonya sampai habis. Yuk, kita siap-siap berangkat.
sudah standby di Aston Aston Inn Batu. 2 unit bersama Ranger. Tapi Ranger yang dinas bukan Samuel. Kali ini yang dinas bawa Ranger si Mas Damen. Kalau kirinya tetap Pras Ateng, kanannya Mas Damen. Verbo tetap sesuai seperti biasanya. Ini lagi pasang-pasang banner. Dipasang-pasang banner dan nunggu penumpangnya datang. Gak tahu nih, belum diinfo apakah penumpangnya karyawan si hotel ini atau yang lain, gak tahu, belum tahu. Mungkin sih karyawan hotel ya. Kayaknya kok kemungkinan kecil kalau penumpang bukan sini nginap di sini. Tapi perginya ke Bali kayaknya kemungkinannya kecil. Oh, ini penumpangnya udah pada keluar. Ya, kita siap-siap jam. Aduh, aku lupa gak bawa jam. Dari kemarin gak bawa jam. Aduh, ketinggalan jam gue. Ya, kita nyantai-nyantai dulu sambil nungguin penumpangnya pada masuk. Thank you.
jam berapa nih? jam 23.09 kita lumayan pada ke toilet, kita ke warung lapar. Makan biasanya makan di sini. Dadah. Madang, men? Eh? Madang. Gue dah. Halo. Mak ibu.
sih. Selamat pagi, Bapak. Lekanane. Jam 2:30 pagi sudah sampai di Pelabuhan Ketapang. Antri tapi enggak terlalu ramai. Jadi jalannya sepi. Ya, karena kita udah malam banget kan. Udah. Di belakangnya jam-jam bis malam maupun bis wisata, tapi masih ada ketemu di sini. Dari arah Singaraja Ceputra, Gunung Harta. Atau Gunung Harta di sana. Enggak tahu Gunung Harta jatah mana jam segini baru masuk pelabuhan. Sekarang ngopi-ngopi. Kita nunggu dermaga ini kayaknya. Kira-kira yuk, ngopi-ngopi dulu. Nyantai-nyantai dulu.
Sampai di restoran Kenara untuk sarapan pagi. Kita bisa mandi-mandi dulu dan juga bersih-bersih. Setelah itu kita makan, atau mungkin beberapa ada yang makan dulu setelah itu mandi. Apa monggo.
setelah makan pagi kita lanjut ke pantai Lovina. Untuk waktu mandi dan bersih-bersih 1 jam cukup Bapak Ibu? Cukup ya? Rumah makan kenangan. Jam berapa nih? Bentar. Kita lihat jam. Jam 7 pagi waktu Bali. Baru sampai di rumah makan kenangan. Tadi mampir sholat subuh dulu di Gilimano. Jadi turun kapal langsung sholat subuh. Baru meluncur ke sini. Sini paling 1 jam mandi sama sarapan. Udah ready belum ya sarapannya? Nilai sarapannya, Pen? Nilai sarapan? Mana kocok? Kocok di? Lebu, miri, nanan, kocok. Kocok kan lo? Besar gunung. Iya. Gak semua. Perang bawa? Motone ngene lho. Ngantuk ya? Ngene lho, Cak. Wis rengenge lap, ngono dhek rasane nyandak kacamata, Cak. Ush. Jam-jam ini jam segini ya, pemandangannya belakang tuh bagus banget gunungnya. Cakep. Iya. Ngastus mangan kuda. Sak jam. Aduh. Bu? Kita tahu sakit. Jadi? Lovina toh itu tapi Lovina ini ya. Bu. Lovina jam 10 pagi. Nah, jam segini mau lihat lumba-lumba juga udah gak ada. Lumba-lumbanya bubuk lagi. Biasanya pagi lumba-lumba keluar tuh kayak dulu. Aku lihat lumba-lumba tuh jam berapa kita keluar hotel waktu itu jam subuh lah. Jam 4 jam 5 pagi.
dan ketemu lumba-lumba tuh antara jam 6, jam 7, jam 8 pagi. Kalau jam segini, kalau yang kemarin sih aku udah pulang karena udah gak ada lumba-lumba sama sekali. Lumba-lumbanya sudah pulang. Kita ngadum aja di dalam bis. Panas sekali di luar. Kalau jam segini tuh di sini ya bisa menikmati pantai. Terus kalau mau main water sport tuh ada jet ski, ada banana boat, tadi ada yang lewat. Terus paling ya keliling-keliling naik kapal gitu-gitu. Cuma ya jangan mengharapkan bisa ketemu lumba-lumba kalau jam segini. Kalau lumba-lumba tuh pagi. Biasanya sih kalau kesini mau lihat lumba-lumba tuh transitnya langsung di area Lovina. Jadi transit sekitaran, harusnya udah sampai sekitaran jam 3 atau jam 4 pagi waktu Bali. Atau paling telat jam 5 lah transit di area Lovina sini. Habis itu langsung naik kapal, baru habis itu sarapan. Tapi kalau sampai jam segini ya jangan mengharapkan dapat lumba-lumba. Kalau aku sih dulu waktu liburan sendiri sama keluarga itu, aku memutuskan untuk nginep di hotel sekitaran Lovina. Jadi kan gak terlalu gak terlalu keburu-buru waktu lah. Jadi waktu itu nyampe di Bali pagi, mampir ke Penglipuran dulu, terus ke arah Lovina via Kintamani, nginep di Lovina. Jadi sore itu udah masuk hotel, istirahat. Nanti subuh kita udah harus bangun untuk lanjut naik kapal. Itu kalau ke Lovina. Sekarang masih pada foto-foto penumpangnya. Aku mau ngadem di dalam bis aja, mau tidur lagi, nanggung kayaknya. Gak tahu sih nanti kalau kira-kira kok suasananya entah untuk tidur lagi ya, kita tidur lagi. Karena habis ini rute kita menuju makan siang di rumah makan Saras yang ada di Bedugul. Jadi nanti kita via Bedugul naiknya, via Singaraja Bedugul. Habis itu turun, kalau di rundown sih masuk hotel dulu, habis itu keluar lagi makan malam. Agak repot. Nanti cobalah dilihat kalau udah sama guide-nya apakah bisa di otak-atik jadwalnya. Jadi sekalian makan malam baru masuk hotel, karena keluar masuknya lumayan. Kita hotelnya ada di Jimbaran Bay Beach Resort yang ada di Jalan Pantai Kedonganan. Nah itu kalau keluar masuk bolak-balik agak merepotkan dan pasti macet, apalagi jam-jam makan malam nanti, jam-jam sunset area situ pasti macet. Jadi mungkin kalau bisa nanti sama guide-nya diolah biar sekalian makan malam, habis itu baru masuk ke hotel. Jadi istirahat tuh nggak keganggu nanti keluar lagi. Tamu juga kalau kayak gitu biasanya malah capek karena udah nyantai-nyantai, goler-goleran di atas kasur, udah mandi, habis itu harus keluar lagi makan malam itu. Atau lah nanti kita lihat, nanti kita ikutin aja pokoknya permintaan tamu seperti apa, rundown seperti apa, ya kita harus tetap melayani dengan baik. Ya walaupun harus macet-macetan ya gimana lagi, risiko itu tadi, balik lagi risiko jadi driver bis pariwisata ya kayak gitu, tetap harus melayani sepenuh hati dengan senyuman walaupun kadang ya namanya orang kena macet gimana sih, ya kan gitu. Semuanya juga pasti kalau kena macet tuh nggak enak lah, tapi ya mau tidak mau kita harus tetap melayani sepenuh hati karena itu sudah tanggung jawab kita. Kita ngadem dulu. Tak kira-kira lagi.
Makan saras. Kok sepi ya? Iya, bis ya? Enggak ada bis. Apa orang teko? Ini jam biru. Jam siji. Tapi ini Bedugul juga sepi. Enak orang bis kok. Iya. Apa mau? Demo Bilindu. Harus apa mau? Kita makan. Makan, makan, makan. Jam biru lagi, men? Jam 6. Halo. Jam 1:30. Oke. Makan dulu. Lapar sekali. Joger luwes. Sepi dari tadi beneran ya. Ini di sini cuma ada 2. Tadi ada satu medium bis Bali. Sekarang udah ulang. Tinggal kita berdua. Tumben Bali sepi. Kayaknya emang lagi musim sepinya domestik. Gak tahu ya kalau tamu-tamu asing nanti coba kita lihat di daerah Jimbaran, daerah Kuta. Apakah banyak tamu-tamu asing? Cari toilet ah. Kencing. Rumah makan Simpang Raya. Jalan Dewi Sri.
akhirnya makan malam dulu. Karena ya udah malam, karena tadi macet banget. Akhirnya diputuskan langsung makan malam. Cocok lah, jadi nggak bolak-balik, nggak macet dua kali. Ke hotel dulu, balik lagi. Di sini macet lagi ya kan. Mendingan kayak gini, langsung. Langsung. Nggak macet dua kali. Dan nggak sengaja ketemu sang desainer livery. Jadi Mas Arinata. Pas lagi di Bali dia. Selamat sore. Selamat sore Mas Arinata. Sehat. Alhamdulillah. Gak sengaja banget ketemu di sini ya. Kebetulan banget tadi ketemu di lampu merah dari jauh. Kok ada warna ungu terus ada tulisan velvet. Jodoh ini. Oke deh. Nanti main-main ke hotel lah. Ya. Oke. Sekarang samperin di sini dulu. Iya. Nanti hasil karyanya. Jadi yuk kita makan dulu. Lanjut makan, habis itu baru ke hotel. Di area Kedonganan, Jimbaran. Yuk, cus makan. Oke, akhirnya udah sampai di hotel juga. Di Hotel Jimbaran Beach. Hotel di Jalan Kedonganan. Tapi kita parkirnya nggak bisa di hotel. Ya nggak jauh sih dari hotel, paling sekitar 100-200 meteran dari hotel. Parkir yang biasa kita parkir kalau ada acara makan malam di Pantai Jimbaran. Dan karena nggak dapat kamar, jadi ya kita tidur di bagasi seperti biasa. Untung bagasinya udah prepare. Cuma besok tinggal pikir mandinya di mana. Aku belum ngecek tadi ada toilet di seberang jalan sana itu dikunci atau enggak, belum ngecek. Semoga sih enggak, jadi besok pagi bisa mandi. Kalau dikunci ya enggak tahu nanti mandinya di mana. Kita pikirin besok aja, yang penting sekarang istirahat dulu, udah capek. Besok acaranya pagi karena kita ada kunjungan di Puspem Badung, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Habis itu langsung makan siang dan balik hotel. Jadi balik hotel tuh kemungkinan sih sore udah balik hotel, karena di hotel ada acara meeting selanjutnya gitu. Oke deh, sekarang waktunya tidur. Sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa tinggalin komen di bawah. Klik tombol jempol ke atas. Yang belum subscribe silakan subscribe. Klik tombol lonceng biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Follow juga sosial media aku di @patricksutejo dan sosial media PAD Trans di @PAD_trans. Terima kasih guys. Bye bye.